Kita ke informasi seputar wisata kuliner di Ibu Kota, Mega dan juga pemirsa. Jika ingin mencari pengalaman kuliner kaya rasa, ada nih di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, warung kuliner yang satu ini bisa jadi pilihan tepat. Ya, ini kedai dengan gerobak menyajikan tongseng sum-sum yang mengoyang lidah. Terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, ini dia kedai warung tongseng Pak Warsito. Walaupun gerobakan, kedai ini menawarkan sajian sate dan tongseng yang menggugah selera. Saya pun penasaran nih, ingin mencoba membakar sate. Selain sate, yang tak kalah nikmat di sini adalah sajian tongsengnya. Perpaduan daging sapi yang empuk dan potongan tulang sumsum semakin istimewa dengan siraman kuah tongseng yang kaya rempah. Ah, ini makan cara barbarnya. Kita makan agak slay gitu ya, pakai sedotan biar masuk semua di mulut. Kayak minum di gelas gitu ya. Ini rasa sumsumnya lumer banget di mulut, rasanya enak, ada rasa asin dan juga gurih-gurihnya. Sedap buat makan siang nih, sobat makan. Kita lanjut, sedot lagi. Lihat nih, dagingnya tebel, terus tadi abis saya makan rasanya itu lembut, empuk, dan lumer banget di mulut, enak banget. Jadi kayak bumbu-bumbunya itu juga meresap, apalagi nyatu sama kuahnya yang nggak terlalu kental ini. Tuh, kita makan ya. Ini daging yang saya makan, tongsengnya dari sapi, tapi sum-sumnya ini tulang kambing. Jadi yang mau makan di sini tuh bisa request dari daging kambing atau dari daging sapi. Menarik kan? Nah, sate di sini disajikan dengan dua sambal. Ada sambal kacang dan ada sambal kecap. Yang pasti memanjakan lidah dan tentunya harga terjangkau. Ini approve rasa sapinya, kambingnya juga enak-enak, nggak bau sama sekali. Dagingnya lembut dan juga banyak. Dari Jakarta, Giselia Nur Rahma bersama juru kamera Irian Syah. Sampai jumpa, makan lagi ya. Pakai nasi nih kali ini.